Shalom, ada berkat orang yang sungguh-sungguh beribadah sama Tuhan. Nah, aku mau sampaikan berkat apa. Ada empat berkat, banyak ya banyak, tapi aku cuma empat saja yang mau sampaikan di Keluaran. Keluaran 23, yang pertama adalah ayat 20, ya, Keluaran 23 ayat 20. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jadi yang pertama adalah berkat hidup yang disertai, ya. Jadi Tuhan mengutus malaikatnya berjalan di depan kita. Siapa? Orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkat yang kedua yaitu di Keluaran 23 ayat 22, yaitu berkat dibebaskan dari musuh. Ayat 22 kita baca. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Jadi Tuhan yang akan memusuhi musuh-musuh kita dan Tuhan yang akan melawan musuh-musuh kita. Artinya apa? Artinya dibebaskan dari musuh. Amin. Ya. Nah, itu berkat orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Yesus. Selanjutnya di ayat yang ke-25, yaitu di Keluaran 23 ayat 25 kita baca berkat yang ketiga. Apa berkat yang ketiga? Adalah berkat atas makanan dan minuman. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dahsyat, ya. Jadi Tuhan akan memberkati roti dan minuman kepada orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, ya. Di Keluaran 23 ayat 25. Nah, berkat yang keempat adalah yaitu berkat atas kesehatan fisik atau kesehatan tubuh di ayat 26 atau 25B, ya. Aku akan menjauhkan, ya, pasal 23 ayat 25 26. B, ya. Menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu, tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Wah, super sekali. Tuhan akan menggenapkan tahun umur kita. Yuk kita minta umur 100 tahun. Sehat, murah rezeki, diperkaya Tuhan, dipermudah, diperlancar, banyak sahabat, banyak teman, lancar-lancar semuanya. Amin, 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 amin. Oleh sebab itu, mari kita beribadah sama Tuhan sungguh-sungguh, yaitu Tuhan yang punya sorga, Tuhan yang punya bumi, ya, yang Tuhan yang sudah pernah turun ke dunia menyelamatkan manusia, juga Tuhan yang naik ke sorga menyediakan tempat bagi kita. Haleluya. Kita memuji Tuhan. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup berkati keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Yesus, penuh kuasa, sanggup sembuhkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya.
Manya, amin. Tuhan sembuhkan, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan. Amin. Shalom.